What you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Oke, berarti ini adalah video pertama untuk pembahasan lore dari Shadows of Rus ya. Nah, dan yang akan gue bahas kali ini pertama kali adalah apa sih yang disebut sebagai Realm of Consciousness di sini atau dunia kesadaran yang jadi latar dari DLC Shadows of Rus. Dari awal sampai beres semuanya kan ada di dunia ini. Nah, jadi gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya sekarang. Oke, jadi Realm of Consciousness ya. Apa sih sebenarnya dunia ini dan apa hubungannya dengan Ethan, Miranda, Rose dan juga Evelyn? Nah, jadi seperti yang sudah diceritakan sebelum-sebelumnya ya, yang namanya mold atau jamur ini, baik yang kita temukan di Louisiana ataupun yang ada di Eropa Timur di era 7 dan era 8, itu semua memiliki kemampuan untuk menyerap ingatan dan kesadaran dari orang-orang yang telah mati di sekitarnya. Tidak peduli berapa lama matinya itu, tapi pokoknya semuanya bakal kesimpan di dalam mold ya. Nah, inilah yang menjadi motivasi utamanya si Miranda di Resident Evil 8, di mana ia berencana untuk mencari kesadaran dan ingatan dari mendiang anaknya, yaitu Eva, untuk kemudian dimasukkan kepada Rosemary Winters, yang ia anggap sebagai jasad yang sempurna akibat kekuatan mutannya. Nah, ini juga yang menjadi alasan kenapa Miranda itu awalnya bekerja sama dengan The Connections untuk menciptakan Evelyn sebagai kandidat dari jasad yang nantinya bakal dianggap sempurna bagi Eva, meskipun akhirnya Evelyn dianggap cacat juga. Nah, buat yang masih bingung nih ya, sebagai analogi sederhananya, ibaratkan mold itu adalah sebuah server, tempat menyimpan data ya. Dan kesadaran serta ingatan yang tadi gue maksudkan sebelumnya itu adalah data yang disimpan di dalam server mold tersebut gitu. Nah, Realm of Consciousness atau dunia kesadaran ini adalah apa yang akan dilihat seorang manusia jika ia mencoba untuk memasuki server tersebut. Dan inilah yang terjadi di DLC Shadows of Rose, di mana si Rose itu masuk ke dalam server. Servernya di sini adalah mod gitu. Nah, menurut Miranda, terdapat dua hukum di dalam dunia ini. Yang pertama adalah ingatan yang tersimpan di dalam dunia ini itu tidak akan sepenuhnya merefleksikan apa yang ada di dunia nyata. Nah, kemudian yang kedua adalah hanya mereka yang sudah terinfeksi dan beradaptasi dengan mod saja yang bisa mempertahankan kondisi mental dan kesadaran mereka di dunia ini. Dan merekalah adalah kesadaran-kesadaran yang paling kuat yang ada di dunia ini juga. Nah, lalu kenapa dunia yang dilihat oleh Rose itu sangat mirip dengan kondisi desa Miranda pada 16 tahun lalu? Nah, alasan teknisnya adalah tentu saja karena ini adalah reuse aset penghematan gitu ya. Nah, tapi secara alasan ceritanya, Miranda itu sebagai kesadaran terkuat di dalam mold ini telah menciptakan dunia yang semirip mungkin dengan kondisi desanya agar dia itu bisa kembali melanjutkan penelitian untuk membangkitkan lagi Eva. Jadi, 16 tahun lamanya pun dia masih punya tujuan yang sama, yaitu membangkitkan kembali anaknya. Nah, kemudian pada tahap awal penelitiannya, Miranda itu sempat mencoba untuk dalam tanda kutip melahirkan Eva hanya dengan bermodalkan ingatan dan kepribadiannya saja, tanpa dia itu harus dimasukkan ke dalam sebuah jasad gitu ya. Nah, sebagai percobaan pertama, dia itu akhirnya mencoba untuk melahirkan sebuah entitas atau makhluk baru. Nah, entitas inilah yang kemudian kita kenal sebagai Duke. Mask Duke atau Mas Duke yang dari Jawa gitu ya maksudnya ya. Tapi serius, di sini jadi si Duke bertopeng ini itu punya kepribadian dan ingatan yang berbeda dari Duke yang asli. Padahal di sini Miranda itu sudah berusaha untuk memisahkan potongan dari kesadaran Duke. Nah, kenapa? Hal itu disebabkan karena meskipun ingatan dan kesadaran tersimpan di dalam dunia ini, tapi seiring waktu mereka itu akan saling bercampur dengan satu sama lain. Jadi ingatan itu akan saling bercampur, kesadaran itu akan saling bercampur gitu ya. Sehingga tetap dibutuhkan sebuah jasad untuk menahan kesadaran ini agar tidak bercampur dengan yang lain. Nah, ini sebabnya Miranda itu masih membutuhkan Rose. Dan ini sebabnya kenapa di DLC Shadows of Rose si Duke itu kayak orang lain dan tidak mengingat siapa dia
dan bahkan ada catatannya di mana dia itu bahkan tidak ingat kenapa dia bisa terlahirkan ke dunia ini. Dia benar-benar adalah orang yang lain, hanya saja punya kondisi fisik yang mirip dengan Duke. Bahkan hasilnya pun juga tidak sempurna ya, karena dari fisiknya, katanya menurut Miranda itu bagian atas kepalanya hilang. Makanya dia itu pakai topeng. Nah, Miranda itu juga sempat mencoba untuk menciptakan klon atau replika dari Rose yang ia maksudkan sebagai alternatif dari Rose yang asli. Nah, tapi para replika ini tuh pada dasarnya hanyalah boneka hidup dan tidak memiliki kemampuan mutan sekuat Rose, sehingga kurang sempurna untuk dijadikan jasadnya Eva. Nah, Miranda juga sempat memasukkan 3 kemungkinan mengapa metode ini tidak berfungsi. Yang kemungkinan pertama itu adalah karena Rose aslinya masih hidup. Kemudian kemungkinan kedua adalah gangguan pihak luar, di mana di sini maksudnya adalah Ethan. Dan yang ketiga adalah kecacatan dalam proses produksi replikanya. Nah, tapi pada akhirnya dia menyimpulkan bahwa ketiga alasan ini tuh tidak cukup kuat untuk menjadi faktor utama kenapa usaha replikanya itu tidak berhasil. Nah, tapi pada akhirnya Miranda akhirnya tetap membutuhkan Rose untuk menghidupkan kembali Eva. Nah, bagaimana dia bisa mencapai hal ini? Nah, sebagai salah satu kesadaran terkuat di dalamnya Mold, Miranda itu ternyata memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah halusinasi bagi Rose di dunia nyata. Jadi kekuatan itu ternyata sekuat itu, gitu ya. Halusinasi ini tuh datang dalam bentuk K9, salah satu anggota Hound Wolf Squad-nya Chris yang selama ini sudah mengurus Rose. Dan kemudian halusinasi dari K9 ini akan memanipulasi Rose untuk melakukan perjalanan ke dalam dunia kesadaran untuk menghilangkan kekuatan mutannya. Nah, disinyalir juga kenapa halusinasi ini tuh mungkin dilakukan adalah karena Rose yang juga sudah beradaptasi dengan mold milik Miranda sedari dia bayi. Makanya Miranda itu gampang aja bisa memanipulasi halusinasi yang nantinya akan dilihat oleh Rose. Nah, kemudian rencana selanjutnya dari Miranda ini adalah memancing Rose menuju Purifying Crystal agar dia itu bisa menghilangkan kemampuannya yang sudah terlalu kuat bagi Miranda. Nah, setelah kekuatan ini hilang, barulah Miranda akan menjadikan Rose sebagai jasad bagi Eva. Nah, lantas bagaimana Evelyn itu bisa ada di mold yang ini ya, jika dia itu sebelumnya sudah mati dan memiliki jaringannya sendiri di Louisiana? Nah, ada beberapa faktor, mungkin bisa dibilang teori juga sih ya, yang bisa dipertimbangkan karena nggak ada penjelasan yang cukup jelas gitu. Tapi pertama, Ethan itu sebelumnya kan sudah terinfeksi dengan moldnya milik Evelyn, sehingga sangat mungkin ketika Ethan itu mati di dekat moldnya Miranda, nah, apa yang ada di dalam Ethan itu juga ikut terserap. Jadi moldnya milik Evelyn pun juga ikut terserap ke dalam moldnya Miranda gitu ya. Nah, kemungkinan lainnya adalah mengingat Evelyn itu juga diciptakan menggunakan moldnya Miranda dan mendapat modifikasi lebih lanjut dari The Connections. Nah, kemudian juga ada kemungkinan bahwa Evelyn itu kan ada di dalam ingatannya Miranda, juga ada dalam ingatannya si Ethan ya. Jadi semuanya itu juga bisa ikut terserap ketika mereka berdua mati di desanya Miranda. Tapi either way, gue sih lebih percaya kepada kemungkinan gimana Evelyn itu bisa masuk adalah karena Ethan itu punya moldnya Evelyn di dalam dirinya. Jadi ketika dia mati, terserap juga ke dalam moldnya Miranda. Jadi itu yang gue percaya ya, karena itu yang lebih simple dan gue rasa itu yang lebih mungkin ya daripada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, kemudian bagian terakhir nih yang juga masih jadi pertanyaan adalah bagaimana Ethan itu bisa dalam tanda kutip hidup pada epilognya Resident Evil Village. Kalau menurut gue sih itu Ethan tetap mati ya. Jadi itu bukan Ethan yang asli, tapi hanya sebuah halusinasi gitu ya. Jadi Ethan itu kan juga dianggap sebagai salah satu kesadaran yang kuat juga yang ada di dalam dunia mold di sini. Nah, jika kita menyimpulkan dari kemampuan Miranda yang sebelumnya itu dia bisa memproyeksikan halusinasi kepada Rose, nah mungkin aja Ethan itu juga punya kemampuan yang serupa di mana dia itu bisa memproyeksikan dirinya sendiri di hadapan Rose. Atau jika kita mengambil perkataannya Rose ya, di mana dia itu bisa mengancam seorang agent dengan perkataan gue tuh bisa nunjukin apa yang bahkan Chris tuh nggak tahu deh kekuatan gue gitu ya. Nah, ini bisa aja Rose setelah dia keluar dari realm ini tuh adalah dia punya kemampuan untuk memproyeksikan siapapun yang tadinya ada di dalam realm of consciousness termasuk Ethan gitu ya. Nah, kurang lebih sih itu aja yang bisa gue jelaskan tentang apa sih sebenarnya realm of consciousness atau dunia kesadaran di sini gitu ya. Kalau misalkan masih ada bingung atau misalkan ada sesuatu yang kalian masih bingung juga, bisa langsung komen, mungkin bisa gue jawab langsung, atau mungkin bisa ada yang bisa gue bikin video seperti ini gitu ya. Ini tentunya adalah sebuah konsep yang berani ya, dimana Capcom bisa bikin dunia macam isekai kayak begini.
untuk Resident Evil, dan bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan Evil Within, ya, bisa dibandingin sama Evil Within dengan alternate reality-nya, atau bahkan bisa dibandingin dengan Assassin's Creed juga, di mana kita itu secara harfiah walking down memory lane gitu ya. Sebuah konsep yang berani dan tentunya juga makin banyak yang pro kontra ya, karena ngelihat Sirus punya kekuatan yang macam seperti itu, tapi meskipun batasnya ada di dunia consciousness atau di dunia mold di sini. Karena Shadows of Rose ini adalah sebuah penutup cerita untuk keluarga Winters ya, untuk Ethan dan kawan-kawannya, gua rasa sih harusnya konsep ini tuh tidak akan dibawa kembali nantinya gitu ya. Tapi kalaupun nanti Capcom bakal ngebawa lagi konsep dunia mold ini, atau at least dimana kita akan memasuki sebuah dunia di dalam mold, gue sih berharapnya semoga ini tetap ada di ranah side story ya, atau di ranah DLC. Karena seperti yang udah gue berkali-kali bilang, gue sangat-sangat tidak keberatan kalau Capcom itu mau bereksperimen gila seperti ini, asalkan semuanya itu ada di ranah side quest atau DLC atau side story gitu ya. Jangan sampai yang seperti ini tuh bisa masuk ke side, ke main story. Sorry ya. Jangan sampai bisa masuk ke main story. Dan tetap sih gue expect-nya nanti Resident Evil 9 itu kita akan berurusan dengan Chris lagi dan juga BFAA yang ternyata sudah korup. Dan bisa jadi nanti di Resident Evil 9 pun juga ceritanya bakal mundur lagi ke tahun mungkin 2022 atau 2023 ya. Karena kan DLC Shadows of Rose itu sudah ada di tahun 2037, 16 tahun setelah Eerie Village. Nah, jadi langsung aja kalian pada komentar pendapat kalian tentang dunia ini. Dan sekali lagi kalau misalkan masih ada yang bingung tentang cara kerjanya, bisa langsung komen. Atau kalau kalian punya topik tertentu yang pengen gue bahas, langsung aja komen dan bakal gue bikinin videonya secara dedicated. Sekian dulu, gue Wapakil Trik signing off, dan thank you banget semuanya. Bye-bye.